Oke, kembali lagi di channel gue di Fotofruit. Di sini kali ini kita berada di dealer naga mas terbesar di Brebes. Nah, gue udah lama banget ya nggak ngevlog kali ini, udah nggak nge-review motor-motor baru. Dan kali ini setelah gue ngevlog lagi, gue nge-review lagi kedatangan motor baru, yaitu Honda Stylo 160. Honda Stylo 160 ini launching itu di tanggal 3 Februari kemarin. Dan Honda Stylo 160 ini memakai konsep modern retro atau retro futuristik ya, dimana bodinya itu sangat retro sekali, kayak Vespa kayak gini, dipadukan dengan teknologi yang sangat modern. Karena apa? Untuk headlamp ini sudah full LED ya, atas bawah, atau lampu high beamnya atau pass beamnya ya. Dan untuk lampu sennya dan lampu senja, di sini lampu senjanya di sini LED dan lampu sennya di sini ya. Nih, itu sudah LED semua, dan lampu rem belakangnya, lampu sennya juga sudah LED, full LED pokoknya, dan speedometernya juga sudah pasti LED ya. Dan untuk informasi aja, Honda Stylo 160 ini memakai mesin yang sama dengan Honda Vario 160, dan sudah pasti ini sudah ESP Plus ya. ESP Plus itu 4 valve, dan ya teknologinya udah ESP Plus, dan juga ini kompresinya sudah sangat tinggi, 12:1, dan kalian wajib memakai minimal BBM yang Pertamax. Dah. Oke, kita bahas bodinya aja ya. Untuk bodinya Honda Stylo 160 ini sangat retro banget ya. Di sininya spionnya bulat, model terbaru, bukan kayak yang Scoopy yang zaman dulu. Dan untuk headlampnya itu di sini ada dua partisi ya. Di sini ada dua partisi, yang di sini mungkin lampu jauh atau lampu dekatnya, dan di sini lampu jauhnya ya. Nanti kita minta nyalain. Dan ke bawahnya itu dasinya, di sini ada lekukannya lagi, lihat enggak polo sunburst kayak gitu. Dan model-modelnya di sini ada kisi-kisinya ya. Ini kayak kisi-kisinya, kalau seinget gue kayak kisi-kisinya mobil Mobilio lah, Honda Mobilio kayak gitu ya. Di sini ada semacam air scoop kayak gitu, tapi di sini nggak bolong ya, di sini mentok. Oke, kita lanjut bagian bawah. Nah, di bagian bawah itu dia spakbornya agak membesar sini, bagus. Dan ini yang kita review ini varian CBS yang biasa ya. Dan untuk informasi tambahan aja, untuk varian Honda Stylo ini ada dua varian, yang ABS dan yang CBS. Bedanya di warna dan ABS-nya ya. Kalau ABS itu cakramnya ada dua, depan belakang, tapi kalau yang CBS cuma depan doang. Dan untuk piringan yang ABS itu lebih lebar ya daripada yang CBS. Tentunya karena apa? Kalau yang ABS di sini biasanya ada untuk yang pembaca sensornya ya. Kayak gitu. Oke, dan warnanya nanti kita tampilin di sini. Dan untuk ukuran ban si Honda Stylo ini, dia memakai ukuran ban dia memakai ukuran ban 110/90 ring 12 ya. Ini ya dia memakainya, dan shock depannya masih memakai teleskopik. Kayak gitu. Dan untuk yang varian CBS-nya itu warna velgnya semua black ya. Atau nanti bisa, kalau misalkan gue salah, bisa kalian koreksi. Ada di sini juga sih ada gambarnya. Dan juga untuk ya profil bannya tadi gue udah sebutin. Dan untuk shockbreaker depan itu udah teleskopik ya. Dan kaliper sudah pasti Nissin. Oke, kita lanjut di bagian samping. Oke. Di bagian dashboardnya ini dia bisa naruh cup holder ya, untuk aqua 600 ml atau tumbler yang agak sedang ya. Dan di sini ada laci juga, gua nggak bisa buka, nanti mungkin gua bisa izin ke salesnya, istri gua sendiri. Dan di sini untuk gantungan barangnya juga ada. Nah, di sini bisa dibuka ya. Dan untuk tampilan hand gripnya itu, untuk hand grip di sini ada motif-motifnya ya, nggak polosan atau yang ulir-ulir kayak gini biasa kayak gitu. Dan untuk speedometernya juga sudah full digital ya, kayak gitu. Lampu sennya juga membulat, dan di sini ada aksen hitamnya ya. Oh, bagus sekali. Oh iya, nanti tadi gue juga lupa, di bagian headlamp ada aksen silvernya ya di sini ya. Dan untuk joknya sendiri ini semacam blue drew ya, kayak gitu.
ya kayak semacam kulit bludru kayak gitu. Dan untuk panjang dari motor ini yaitu 1880 mm, dan untuk lebarnya itu 706 mm. Dan untuk yang CBS dan ABS itu beda ya untuk ukuran lebarnya. Kalau yang ABS itu lebih lebar 706 mm, dan kalau yang untuk ABS itu lebih kecil ya perbandingannya. Dan untuk tingginya itu 1133 mm. Dan untuk ground clearance-nya itu dari bodi sini sampai bawah itu sekitaran 150 mm. Dan untuk wheelbase-nya itu sekitaran 1200 mm lah. Nanti di sini juga ada tulisannya. Honda Stylo 160 ini memakai mesin yang sama dengan Honda Vario 160 dan sudah pasti ESP Plus ya. Nah, untuk motor ini mendapatkan tenaga itu 15,4 PS dan di RPM 8500-an, dan dia mendapatkan torsi 13,8 Nm di RPM 7000. Nah, motor ini kan udah ESP Plus nih dan udah 4 klep ya. Dan motor ini kompresinya itu memiliki kompresi 12:1, di mana kompresi tinggi itu minimal oktan bahan bakar itu yang Pertamax biru atau lebih bagus lagi Pertamax merah yang turbo ya, kayak gitu ya. Motor ini tuh udah underborne SF ya, bukan yang SF yang biasa ya, beda ya. Ini underborne SF itu di sininya ada rangka lagi ya. Kalau yang SF biasa kan dia kan tulangan kayak gini langsung ke rangka tengah. Tapi kalau yang underborne SF itu di sininya ada, jadi SF-nya tetap dan dia ditambahin kayak teralis underborne di sini ya. Di sini di sampingan dah. Dan untuk kisi-kisi dashboardnya di sini ada untuk cup holder yang 600 mili ya, untuk air 600 mili ya, atau bisa juga yang tumbler yang sedengan kayak gitu. Dan di sini juga untuk tempat gantungan barang ya, praktis sekali. Misalkan kalian nggak pingin ya, bisa ditutup kayak gini, set. Dan di sini sudah keyless ya, pastinya sudah keyless dong. Walaupun ini yang CBS, tapi ini sudah keyless ya. Tuh, di sini ya buat naruh koin-koin lah. Nah, ini untuk lacinya ini bisa dibuka, set. Nah, di sini bisa nih naruh nih barang kecil-kecil. Di sini sudah ada charger USB ya, 5 volt 2,1 ampere lah. Dan untuk kapasitas tangki bahan bakar ini sekitaran 5 liter. Dan untuk kapasitas bagasi jok ini sekitaran 16 liter atau 15 liter lah ya. Cukup untuk helm half face kayak gitu. Oke. Ini karena motor ini gue belum dapat kuncinya ya, jadi nggak bisa dinyalain speedometer. Nanti speedometer kita ngambil di Google aja ya, kayak gitu ya. Nah, untuk profil ban belakang ini dia memakai profil 130/80 ring 12 ya. Dan untuk varian CBS ini itu dia tidak ada rem cakram. Tapi kalau yang untuk ABS itu ada rem cakramnya di belakang, jadi double disc lah kayak gitu. Dia masih memakai rem tromol. Oke. Nah, ini yang tadi gue bilang nih. Ini memakai konsep retro modern ya, retro futuristik, tapi bodinya retro tapi sudah teknologinya itu sudah modern semua. Dan sini lampu remnya LED. Dan di sini lampu plat nomor kan biasanya kan dia kan masih memakai yang tipe halogen ya, atau yang tipe kawat kayak gitu ya, kawat kebakar biasanya lah kayak gitulah. Nah, dia sini sudah pakai LED ya untuk lampu plat nomornya. Oke. Nah, oh iya, motor ini tuh sudah berpendingin cairan ya, atau radiator. Radiatornya ada di sini. Nah, ini swing arm-nya ya. Nah, knalpotnya modelnya sangat bagus sekali. Model lampu remnya. Tekuk-tekukannya keren. Asli. Mantep. Dan untuk profil bannya dengan bodi sebesar ini, keren. Nah, mungkin kalian kalau lihat di gambar, Honda Stylo ini kan kecil ya, tapi kalau kalian lihat asli, wah sangat besar sekali. Beda lah sama Scoopy sama Genio. Ini lebih besar, lebih gambot lah lihatnya, lebih keren untuk anak muda. Kesimpulannya, kalian kalau misalkan punya duit di sekitaran 27-30 juta bisa mendapatkan Honda Stylo ini. Dan untuk Honda Stylo yang CBS ini dimulai dengan harga 27 juta plus ya, dan untuk yang ABS itu 30 jutaan ya. Udah bisa dilihat di sini harga OTR di Tegalnya ya. Nah, kesimpulannya juga, kalau misalkan kalian anak muda yang pingin motor yang modern futuristik atau model Vespa atau model retro kayak gitu, tapi nggak pingin motor yang kecil kayak gitu, bisa kalian mengambil Honda Stylo ini karena bodinya itu sangat, ya, sangat gambot, sangat enak lah dilihatnya ya.
Dan untuk warna-warnanya juga tadi kan gue udah sebut ya, dan untuk yang warna ABS ya itu ada 3 warna. Itu yang warna hitam hitam matte, terus putih matte, dan apa tuh namanya, yang warna kayak hijau-hijauan kayak gitu ya, hijau glory atau glam glam green kayak gitu. Itu kayak mengingatkan gue sama mobil almarhum bokap gue itu, Honda City Z ya, yang 2003-an itu. Nah, oke, kesimpulannya kayak gitu aja. Kalian bisa mendapatkan Honda Stylo di Naga Mas Brebes dengan menghubungi sales di bawah sini ya, ada nomornya ya pokoknya ya. Terus pantengin channel gue agar gue bisa memberikan update-update yang terbaru untuk kalian semua. Oke, cukup sekian. Gue juga terima kasih banyak nih untuk Naga Mas Brebes yang udah mengizinkan gue nge-review motor ini, dan untuk manajer Naga Mas Brebes juga ya, gue juga terima kasih. Untuk adek gue juga gue terima kasih udah megangin kamera, dan istri gue udah membantu mengizinkan ke manajernya. Oke, cukup sekian aja. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe di channel gue Diva Autovlog, dan follow Instagram gue @diva_autovlog ada di sini. Bye bye, see you, peace.